Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni saya pagi-pagi banyak terima call berkaitan dengan bangsa Melayu kita ni. Banyak orang ajak berbual pasal mentaliti masyarakat kita, bangsa kita kan. Jadi saya terpanggil pagi ni kita buat sikit video untuk kita kongsi . Apa yang saya cakap, apa yang saya sampaikan ni adalah bebas untuk korang nak fikir sendiri. Bukan kita bagi arahan. Kita bagi benda suruh masyarakat fikir. Dengar, fikir sendiri. Kita tengok. Di mana kelemahan kita, kesilapan kita, perkara-perkara, perangai-perangai yang kita dah biasa. Terbiasa. Sebab tu adanya saya bercakap sebelum ni, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Faham tak ayat tu? Fikir nanti faham lah. Pelan-pelan. Okay. Kita banyak dengar sebelum-sebelum ni. Bubarkan parlimen. Nampak? Yang bercakap pasal bubarkan parlimen. Kalau berani bubarkan parlimen. Kalau berani bubarkan parlimen ni adalah Melayu. Dia nak suruh bubarkan parlimen. Nampak? Ada dengar tak Cina cakap bubarkan parlimen? Tak ada. Bangsa lain ada cakap lah bubarkan parlimen. Tak ada. Tapi bangsa Melayu, sama Melayu, dia cakap bubarkan parlimen. Itu tandanya bangsa Melayu tu tak pernah bersatu. Kan? Soal perbezaan fahaman, soal perbezaan politik, jangan ada campur hasad dengki. Sebab tu, Melayu tu tak boleh nak maju. Sebab dia, cara dia menyerang tu dengan cara hasad dengki, iri hati, tak boleh tengok orang lain lebih. Faham tak? Bila dapat kekurangan orang, kesilapan orang, jaja berkata. Ini perangai orang Melayu lah ni. Sebab tu Melayu sama Melayu tu berpecah. Saya ada cakap dalam video-video sebelum ni tentang Melayu tu adalah bangsa yang menjatuhkan bangsa dia sendiri. Faham? Sebab apa? Cina, India, bangsa-bangsa lain tu adalah minoriti. Macam mana dia nak jatuhkan bangsa majoriti ni? So majoriti ni dia hanya boleh jatuh sesama dia. Bangsa dia. Kan? Okay. Kalau bubar parlimen, yang jatuh tu siapa? Yang tumbang tu siapa? Bangsa Melayu. Yang menjatuhkan tu, bangsa Melayu juga. Kan? Yang mengata dekat Tun Mahathir tu Melayu. Yang mengata dekat Azmin tu Melayu. Kan? Yang mengaku jadi mangsa ataupun terlibat dengan video ke apa ke ni, Melayu sama Melayu. Pernah tengok ke bangsa lain dengan bangsa Melayu? Tak ada. Aku tak tahu lah apa dia orang buat, kan? Korang tengoklah video tu. Jangan tuduh-tuduh pula, kan? Entah dia orang saja bersembang, korang kata dia munyit, kan? Kita pun tak tahu dia munyit ke tak munyit ke apa. Video tu betul tak betul, kita pun tak tahu, kan? Okey, tutup cerita tu. Jadi nak perbetulkan mentaliti ni bukan mudah tau. Kadang-kadang orang tu, dia ni bukan orang yang kerja biasa-biasa. Kerja dia tu adalah juga kedudukan jawatan tu walaupun tak tinggi, kan? Tapi kira dia orang yang ada kerjaya lah, kan? Contohnya dia kerja kat mahkamah ke, kan? Dia jantan membawang, kan? Selalu kita kedengaran kalau hal-hal membawang ni melibatkan orang perempuan. Mami jarum membawang, orang perempuan lah, kan? Tapi zaman sekarang kita tengok jantan pun membawang. Nampak tak punya teruk? Jadi kita kena ubah sikap kita ni, kan? Contoh macam kita cerita pasal kampung. Kampung susah sikit lah. Kita cerita pasal perumahan. Kawasan perumahan orang Melayu. Jiran kita kadang-kadang selang 4-5 biji rumah ni, dia duduk lalu depan rumah kita selalu, kan? Tapi dia nampak kita, hai, senyum. Tapi belakang kita, kita duduk kat Johor, cerita kita dia boleh cerita kat Kedah. Nampak tak? Dengan kita dia tak cerita. Dengan kita, hai bang, hai bang. Nampak tak? Inilah mentaliti orang Melayu. Bangsa Melayu. Kan? Nampak macam profesional sangat. Kan? Tapi mentaliti, koyak. Sebab kita, kalau kita nak kenal satu-satu perangai, persekitaran kita, keadaan semasa di persekitaran kita ni, kadang-kadang kita kena buat sedikit provokasi. Untuk kita tengok, jika berlaku begini, apa reaksi orang ini? Kalau kita buat macam ni, orang ni dia akan bertindak macam mana? Contoh-contoh dia macam tu lah. Jadi, itulah yang banyak jebat derhaka ni dibuat.
Kan? Sepanjang tempoh 6 bulan. Ha? Follower dekat 3 juta. Apa jebat Dhaka buat? Dia membuat provokasi untuk melihat penerimaan masyarakat, pandangan masyarakat, sikap masyarakat. Kat situ kita fahamlah situasi tu. Kan? Ah, ini kes-kes macam ni lah. Melayu sama Melayu, dengki. Melayu sama Melayu, melagakan sesama bangsa. Kalau mentaliti Melayu macam ni, naik motor pergi masjid siang malam pun tak guna dah. Pasal apa? Mulut membawang. Dan kalau nak kira membawang ni, hey, bukan yang pakai skirt pendek tu kadang-kadang. Kadang-kadang yang pakai serban, jubah, tudung labur pun membawang. Ah. Jadi, apa yang saya sarankan kat sini, kita jangan menyerang sesama bangsa kita. Kita kena tunjuk sikap kita bersatu. Faham tak? Tak cukup lagi ke parti politik yang ada Melayu punya parti ni pun dah berpecah kepada berapa parti? Lepas tu dengan sikap kita pula dalam pergaulan masyarakat setempat pula berpecah pula lagi. Jadi Melayu kalau dia bercakap pasal bubarkan parlimen, aku tengok Melayu ni dia ni sangat, mental dia sangat koyak lah, sangat kolot lah, bodoh lah. Yang dia nak jatuhkan tu bangsa dia. Faham tak? Lepas tu dia sibuk, oh, China lebih maju pada bangsa Melayu. China menumpang di tanah Melayu. India lebih senang pada bangsa Melayu. Kenapa Melayu tak tolong Melayu? Dia pula buat-buat tanya. Padahal dia nampak jelas tu. Bangsa Melayu punya mentaliti entah apa-apa. Kan? Contoh macam kau, katalah, ni contoh yang paling senang kau nampak. Dulu kawan aku, semasa aku duduk Shah Alam dulu, Shah Alam Selangor tu, member sebelah rumah ni, dia ni pakai Proton Saga pada masa tu. Tiba sampai satu masa tu, dia dapat rezeki lebih sikit, dia nak beli Proton Iswara. Faham tak? Jadi dia pergi, suruhlah kawan dia salesman ni tolong uruskan. Kawan dia pergi uruskan beli Proton Wira. Kau tahu apa dia cakap? Member aku ni. Saya tak boleh pakai Wira, dia kata. Aku cakap, kenapa tak boleh pakai Wira? Harga lebih kurang Iswara aja ni. Ambillah Wira. Baguslah, kereta tu lagi best. Wira kan? Tak boleh. Nanti jiran sebelah dia sakit hati. Kalau Saga aku tukar Iswara, tak apa. Dia hati dia tak sakit sangat. Sebab jiran sebelah aku tu, dia pakai Proton Iswara. Jadi aku kena sama dengan dia. Kat situ nampak tak? Sikap bangsa Melayu tu. Dia tak boleh tengok orang lebih. Faham? Ada lagi satu kes yang aku baru dengar lah. Dia duduk kat tempat tu, kalau ada orang nak jual rumah ke apa kawasan tu, oh, dia pergi nasihat. Oh, jangan jual, jangan jual, jangan jual, dia nasihat. Sudahnya rumah dia, dia jual. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia nak bagi pembeli rumah tu jangan beli rumah orang lain, beli rumah dia. Sebab dia nak jual rumah dia. Kalau orang pergi tengok rumah orang lain kan, rumah dia lambat kena jual. Nampak dengki tu macam mana? Jadi inilah nasihat saya kepada bangsa Melayu. Jangan membawang. Sebab apa? Bila kau membawang tu, menampakkan buruknya sikap kau. Walaupun kau pakai kain black card, baju Melayu, bubuh kepiah, pergi masjid siang malam, tak guna. Sebab apa? Muka kau dah jatuhkan sendiri dah. Sebab kau membawang. Kan? Dia ada jenis orang, kau membawang dia, dia buat pekak aja, dia buat tak heran je. Tambahlah kepala-kepala macam jebat Dhaka ni kalau. Kan? Katalah apa pun, tak ada dia peduli. Lagi kau kata, lagi popular dia. Tapi kau kalau dia popularkan kau kan, tak pasal je kan. Okay. So, nasihat saya kepada bangsa-bangsa Melayu, sama agama, sama bangsa ni, kita ni kena mulai sekarang, kena belajar bersatu. Jangan berdengki. Jangan tengok orang, kita mula nak bercakap pasal orang. Bila kita tengok parti politik tu, dia naik, oh, dengki, suruh dia bubar. Nak bunuh dia, nak bagi tumbang dia. Duduk satu tempat komuniti Melayu, saling serang-menyerang. Meniaga satu tempat dengan sesama bangsa Melayu, nak main bomo, tuju sana, tuju sini, main sihir. Orang tu bela kucing, kau dengki. Orang tu lebih sikit pada kau, kau dengki. Ni sifat-sifat orang Melayu yang macam ni lah yang tak bagus ni. Ini buat bangsa Melayu tak boleh membangun ni, tak boleh maju. Kan? Besok kau kata dia, dia kata kau. Bila nak habis? Itu tanda kita tu bodoh. Kita dalam komuniti Melayu tu jadi bodoh lah. Kau kata aku, aku kata kau, kau kata aku, aku kata kau, sampai bila?
Dan kalau kita boleh bercakap pasal orang, orang juga boleh bercakap pasal kita. Ada je nanti, kita manusia mesti ada punya lah. Kalau orang cari slack kita, orang mesti jumpa punya. Faham? Ha, so, lupakan soal-soal nak menjatuhkan bangsa sendiri ni. Eh? Ha, bercakap tentang benda macam mana nak bersatu. Macam mana nak bersatu. Ha, yeah? So, renung-renungkan. Ha, jangan duk sibuk menyerang bangsa sendiri. Sebab kalau jatuh tu kan, mula kau nak kata ni semua Cina komunis, punya pasal Hindu, punya pasal India, punya pasal. Padahal yang menjatuhkan bangsa tu, kita sendiri. So, renung-renungkan, fikir, eh, dah tua-tua ni, matanglah sikit. Janganlah macam Mami Jarum. Mulut tu mau jaga. Dulu orang kata kalau membawang ni, mulut buntut ayam ni perempuan. Tapi sejak tahun 2019 ni, yang membawang mulut macam buntut ayam ni jantan pun ada. Ha, jadi aku pelik lah. Aku kata jantan ni kenapa? Ha, kan? Ha, spesies-spesies bapuk bertelur ni. Dah mula banyak dah kita tengok. Eh? Ha, so, renung-renungkan. Eh? Aku pun tak boleh nak lama-lama sikit. Banyak benda lain nak buat hari ni. So, sekian. Wassalam.